Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk mengatur bingkai ataupun rasio aspek pada HP iPhone. Jadi buat teman-teman yang mau memoto ya, mungkin di antara landscape atau apa ya, nah disitu kan kita bisa mengatur untuk ukuran bingkai yang ingin kita foto ataupun yang ingin kita video. Nah, untuk cara kita mengatur uh, rasio ataupun aspek video di HP iPhone. Nah, caranya seperti ini. Misalnya kita buka di bagian foto. Nah, ukurannya kan seperti ini. Jadi, kalau buat teman-teman yang mungkin mau merekam video ya. Ataupun mau memfoto secara lebih layar lebar. Nah, itu kan. Di sini kan kayak tidak penuh gitu ya. Nah, jadi untuk cara kita mengaturnya. Di sini perhatikan teman-teman di bagian yang kayak tanda panah ke atas. Kita tekan. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita tekan saja di bagian sini. Di sini ada tiga ukuran ya. Di sini ada satu banding 1, 4 banding 3, dan 16 banding 9. Nah, kalau begini kan sudah full ya teman-teman ya. Jadi, di saat kita ingin merekam, uh, ingin memfoto seperti ini. Nah, landscape. Nah, itu baru bisa. Nah, kayak begini kan dia full ya teman-teman ya. Jadi, begitu cara untuk kita mengatur ukuran Uh, ini namanya sih kalau di HP Android kita sebutnya rasio ya teman-teman ya uh, rasio ospek gitulah ya tapi kalau di iPhone ya mungkin itu juga namanya cuma di sini kan tidak ada tulis namanya jadi semoga video singkat seperti ini bermanfaat untuk teman-teman semua buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen aja di bagian bawah ini ya see you next video dadah